Halo guys, selamat malam semuanya. Welcome back to my channel Didi Kelebis TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, malam ini seperti biasa kita akan membuat video unboxing. Yang sebelumnya kita udah membuat video unboxing sepatu dan lain-lainnya guys. Malam ini kita akan unboxing jam tangan yang saya beli secara online ya guys ya. Oke, kita nggak perlu nunggu lama, kita unboxing aja guys. Let's go. Oke guys, inilah barangnya guys. Kita lihat apakah sesuai dengan pesanan saya ataupun mengecewakan. Kita lihat dulu barangnya apakah bagus ataupun kita dibohongi guys. Oke, malam ini kita akan unboxing ya guys ya. Oke, dibungkus dengan rapi ya guys ya, bungkusannya sangat rapi sekali guys. Kita buka dulu guys ya, kita turun di kameranya dulu. Melihat dari kotaknya mungkin sahabat udah tahu kan apa merek jamnya tuh. Nih guys, Casio. Oke, kita buka. Kita lihat dulu ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini penampakannya guys. Tuh. Saya memilih kemarin harga, apa warnanya, warna gold lah guys. Tuh. Ini nggak terlalu kelihatan karena di dalam ini masih dibungkusi dengan plastik ya guys. Kita buka lagi. Nah ini guys, sini dikasih apa nih, bantal. bukan ini adalah untuk penahan jam ya guys ya, di bawah. Jadi di dalam kotak ini pun ada, kita lihat dulu guys. Oh, di sini bahasanya bahasa Jepang. Saya nggak ngerti sama sekali. Mohon maaf ya guys ya. Tapi di sini, waduh, semua nggak paham guys. Sahabat-sahabat yang paham boleh dibaca, tuh guys. Ini pun ada. Kita ketepikan ini dulu ya guys ya. Kita buka dulu jam ya guys. Tuh. Ini jam ini tahan air kedalaman 100 meter guys. Dan bahannya ini stainless steel. Nah ini guys. Tuh. Ada tulis di sini guys. Nampak guys, kurang jelas ya, sorry kameranya agak kabur, agak blur ya guys ya, memang blur pun. Kita buka dulu. Di sini pun bungkusannya sangat rapi ya guys ya. Oke. Nah inilah dia penampakan jamnya guys tuh.
jarum semua di dalam berfungsi, tuh guys. Dia di sini ada empat ya, satu yang kecil-kecil di dalam ini, satu, dua, tiga yang ada warna gold ini ya guys ya, tuh semua berfungsi guys. Dan warna di dalamnya ini percampuran gold dengan blue, tuh guys. Campurannya memang bagus sekali. Nah ini guys, jarum semua berfungsi ya guys ya. Jamnya enggak begitu berat, tapi enggak begitu ringan ya guys, sedang berat jamnya. Talinya kulit, guys. Kita coba pakai, guys. Bagus apa enggak? Di sini pun dibungkus ya guys. Oke. Sangat keren sekali guys tuh. Ini harganya saya beli dengan harga 200 lebih ya guys ya. Ini jam Made in Jepang. Ini tahan air 100 meter. Tapi saya nggak tahu pasti karena saya belum coba lagi guys. Oke guys, kita review jam Casio-nya, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.